Jamaah, guru-guru kita juga menjadi melaksanakan sholat berjamaah. Anak-anak kita. Kenapa? Karena hari ini
perubahan-perubahan besar itu dan pengaruh-pengaruh dari pendidikan itu bukan hanya di rumah, tapi sekolah sangat menentukan bagaimana anak kita ke depan. Dan bukan hanya sekolah, tapi bagaimana seorang guru yang mendidik anak-anak kita ke depan itu juga sangat menentukan akhlak dan karakter anak-anak kita ke depan.